Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channelnya Maksimal Konveksi. Untuk kali ini kita akan ngeliat hasil jaketnya pesanannya si Rul Asror. Oh iya, jaket ini sedikit berbeda dengan jaket-jaket sebelumnya, karena jaket ini tuh semi jas ya. Jadi klien kita datang dengan membawa sampel dan ingin membuat yang seperti sampel yang dia bawa. Jadi kita akan membuat seperti apa yang dia bawa. Untuk bahannya sendiri, kita ini pakai bahan warna hitam. Di dalamnya itu ada puring. Puringnya itu puring door mill juga, sama warna hitam. Untuk model jaketnya ini sesuai dengan pesanan mereka, yaitu semi jas. Jadi di bagian tengah ada resletingnya. Di bagian depan itu ada 4 kantung, jadi di dada kanan dan kiri, serta di bawah kantung biasa. Dan di kantungnya itu pakai sleting. Untuk aplikasi yang dipakai pada jaket Rul Asror ini, kita pakainya bordir. Jadi ada 3 bordir di dada kanan, dada kiri, dan di belakang. Untuk di dada kiri itu lebarnya 8 cm, warnanya hitam, putih, biru muda, dan biru. Sedangkan di dada kanan itu lebarnya 7 cm, warnanya putih, hitam, biru muda, biru, emas, dan krem. Yang di bagian belakang ini cukup lebar, cukup besar, lebarnya yaitu 25 cm, warnanya putih, emas, biru muda, dan biru. Bordirnya kita selalu pakai bordir komputer. Di sini karena bordir komputer itu biasanya lebih rapi, kerapatan benangnya pun terjaga, jadi bisa dijamin lah ya. Jadi untuk kalian yang ingin bikin jaket yang bentuknya sedikit berbeda dengan apa yang kita buat biasanya juga tetap bisa. Kalian tinggal bawa sampelnya, nanti kita akan buatkan sesuai dengan sampel yang kalian bawa. Untuk kalian yang ingin buat kaos, jaket, kemeja, training, topi, bisa kalian menghubungi langsung adminnya. Nanti kita akan cantumkan nomor adminnya. Kalian bisa menghubungi lewat situ ya. Dan untuk bulan ini tentunya ada promo, kalian bisa dapetin sebelum kehabisan, oke? Sekian penjelasan dari jaket untuk si Rul Asror ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.